Hello Boy Rakyat. Wah, pak semangat kali ni Syarul ya. Jailah Syarul sekarang YouTuber Syarul. Tetamu undang. Jangan lupa subscribe. Ke mana-mana video dia promote. Okay guys, so hari ini seperti biasa kita akan buat reaction sekali lagi tetapi dengan orang yang berbeza. Sebelum ni macam Ani, ni kali kita bawa Syahrul. Okay, so kat sini kita orang nak react apa? Seperti yang korang tahu, Elris dan juga Aiman dah masuk tim AI. So hari ini kita akan react mereka. Sebab semua tim AI kita akan react. So kali ini kita akan react Elris. Wah, bukan Aiman Elris. Bukan. Aiman nanti. Aiman. Kita buat Elris dulu. Sebab yang seperti korang tahu, Elris pun ada TikTok juga. And okay, so apa yang ada kat dalam TikTok Elris ni? Adakah dia buat macam-macam? Mari kita tengok sama-sama. Let's do it. Okay guys, so inilah dia Elris dengan 66.4k follower. Banyak guys. Gila Elris, mari kita tengok. Sebab yang setahu boy ni, Elris ni baru je buat YouTube, buat TikTok ni. Kita tak tahu apa yang kat dalam dia, so kita tengok sama-sama. Baru eh? Baru je rasa, kan? Rasa pun? Ni. Hey! Ada cara? Kenapa baju sama? Tak mandi ke? Setahun. Kemas rambut Elris time ni. Rambut aku? Tak kemas. Tapi yang paling handsome kat belakang tu lah. Sebab dia nampak macam nyerlain. Dengan ada keropok dia. Handsome. Baju putih. Bukan? Okay. Kita tengok pula seterusnya. Wow. Apa ni? Wow. Bukankan perempuan sahaja cari. Dengan aku sudah cari. Kalau aku jadi perempuan dah lama dah aku try Elris ni. Ya, smart. Handsome, please. Aku. Tak apa. Okay. Tak apa. Sebab aku suka minat lelaki putih-putih kan. Putih-putih kan. Okay. Aku sedar diri, okay. Okay, mari kita tengok next video pula. Okay, orang ni cium patung. Okay, dia buang. Dia buang. Wow, ada perempuan. Siapa ni? Mana-mana ada dia ni? Siapa sebenarnya dia ni? Mana-mana ada je. Tak suka rambut tinggi ni. Tak rambut. Kisah. Apa? Bukan. Tak orang ke belakang tu. Okay, ni. Tapi kita tak suka. Dia buang bantal. Lepas. Sini. Wah, bijak lepas. Redo je lepas. Dia Alfa ni memang seorang yang redo. Seorang? Seekor. Okey. Okey ni. Wah, saya baju bunga-bunga eh. Okey. Ush, handsome siap kat belakang. Betul lah. Sini yang paling handsome kat belakang. Kenapa ni? Apa tu? Kenapa buat macam tu? Aku tak suka dia. Sama serabut dia tu. Sama. Okay. Tengok ni pula. Ni apa? Ni apa? Ini apa? Dia kacau pick Jeff kat sini. Kalau aku kat situ dia tak ada tu. Tak ada tu. Serabut nak makan orang. Apa tak selabu. Sip. Okay, kita tengok pula the next. Apa ni love-love ni? Alamak. Ginilah kalau orang single ni. Bukan. Dah. Dia punya pakaian tu tak kena dengan dia buat. Memang tak kena. Ini set-set mafia. Mafia. Dan mata. Tak sesuai. Tapi okey lah sebab dua-dua handsome. Ada rupa. Lepas tu kalau kita dua buat kalau kita dua buat jadi macam mana? Jadi tak apa, tak payah fikir. Boleh gila je lagi. Okay, kita go to the next video ni. Aku tengok. Kenapa asyik tengok yang ada tau? Boy handsome sekejap. Riz memang boy aku handsome. Siapa bodoh dia ni? Siapa dia ni? Kat mana-mana ada handsome pula tu. Oi. Tapi yang ni.
Mana? Mana? Ui. Siapa lah dia ni dalam? Buncit. Wih, ada lagi dulu. Oh, ada lagi. Okey, okey. Kat mana-mana ada dia. Bersepah. Kat mana-mana ada bersepah. Oh, okey. Okey. Kat mana-mana ada bersepah. Oh, ada Alipang. Alipang pun ada juga. Ha. Pang. Pinsen tu. Tapi ris. Ya Allah, insennya ya Allah, budak ni. Tak nak cakap banyak. Semoga dimurahkan rezeki lah yang orang yang ni. Semoga. Semua di. Semua diberikan rezeki. Oh. Okay. Kita next pula. Tanya apa? Oh, begat. Yang benda macam ni, aku nak buat. Tapi rasa macam tak bertukar. Sama. Sama. Sebab tu aku. Kau yeah, kalau boleh tengok konten boy takde yang konten berubah-ubah. Dari dulu sampai sekarang sama. Kita cantik-cantik-cantik. Betulkan? Orang lain wow. Kita sama. Sama. So tak payah buat. Tak payah buat. Senang. Diorang sebab good looking. Trend-trend macam ni berlaku kepada orang good looking sahaja. Okay, okay. Ya betul. Nampak tak? Walaupun keadaan gelap, still nampak. Dia punya handsome tapi pekal loh. Okay. Okay. Handsome. Handsome. Tak apa. No comment. Ni next pula. Okay, Aiman. Okay. Aiman. Dah setakat ni je video kita pada hari ini. Asyik keluar dia je. Konten orang lain, TikTok orang lain asyik keluar dia je. Dah setakat ni sudah kita. Siapa Ruli? Tak tahu, tak kenal, tak nak kenal. Tapi ini apa yang nak boy cakap lah. Konten-konten dekat Aries ni dia kadang macam buat story. Macam kita tengok story IG Instagram, tengok dia macam Aiman gunting rambut guys. Cik, ni barber kita dan ini yang digunting, tengok. Dia buat macam story tapi view 241k man. Ini yang digunting? Ini yang digunting. Bukan. Okay, kita tengok pula next video ni. Tak jadi Riz. Tak jadi pik. Kenapa tak jadi? Mungkin filter ni tak detect kepada orang yang good looking. Serabut trend ni. Ada boy buat trend ni. Tak jadi ke? Dia jadi macam rasa hina sangat kan aku ni, kenapa? Kenapa tak nak zoom out? Tak apa, tak apa. Mari kita tengok yang ni. Ni boy ada. So kita tengok lah. Sebab boy ada. Kita tengok. Bukan dia detect dari aku. Tengok. Yang Anik kat belakang tu dia detect. Sebab tak tahu kenapa. Dah apa Ron? Tak nak aku react asyik keluar kau je. Okay. Carol, ni last video kita dia. Okay, okay. Last video. Dia tengok last ni video. 800k view Wow. Wow. Menarik guys. So, mari kita tengok. Apa ni? Ui, aneh kenyak mata. Dekat siapa dia kenyak mata? Ya ni, ambil lah semua ni. Ambil lah semua. Tak apa, esok aku nak tengok sampai habis video tu. Aku tak tengok lagi. Okay, Aisha, dia buat kenyik mata dengan Aisha. Aisha pun pergi layan juga. Esok kau try. Esok kau try kenyik, nak tahu jadi macam tu ke tak? Shadow Band. Oh, Shadow Band. Tak. Aku rekod lah. Apa Arul? Sabarlah boy. Bunga bukan sekuntum boy. Kita tak boleh anggap agak orang baik-baik dengan kita, orang senyum dengan kita, kita tak boleh anggap dia suka kita. Tuh, tak apa. Boy dapat pelajaran dengan sini. Yang percaya kawan. Hey. Aku tak kawan dengan kau. Oh tak. Tak ada lagu. Tapi okey.
memang tak apa, kita bincang tepi lah yang kes-kes macam ni kan. So itulah kesimpulan daripada reaction Riz, apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat apa yang aku dapat? Tak dapat apa-apa. Dapat tengok story IG. Oh, dapat tengok story IG lah. Mana konten Riz ni dia konten random. Dia kadang rekod-rekod orang. Macam tu lah. Macam tu. Lebih kurang. Dengan konten trend good looking. Tapi walaupun macam story IG, tapi best. Best. Okay, best lah. Sebab view mencecah 800k tu best lah. Kalau konten tinggi, kalau konten tu menarik, dia akan view tinggi. Takkan konten tu tak best, view tinggi kan? Tak logik kan? Tak logik lah. So, mana konten tu memang? Best. Best. Kalau apa pula boy yang dapat? Boy dapat sakit hati? Itu lagi best. Sakit hati. Kenapalah kita react kita real? Kau tak tahu macam ni rupanya Ishan. Nasib baik juga kita react kan? Dapat tahu? Ah, dapat tahu ya. So, tak apalah yang tu. Case tu kita... Tak tepi. Tak tepi lah sebab... Nak cakap macam mana eh. Tak boleh cakap apa-apa. Kan? Okay. So, ni lah. Apa yang Aris buat selama ni. Sepanjang dia kat sini. And Aris pun sekarang dah masuk AI team. Welcome to AI team family. Welcome to the family, to Riz and Aiman. Okay guys, so kita... Ini sajalah konten kita. Kita jumpa lagi ke next reaction. Bye-bye.